Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai yaitu siswa diharapkan mampu menemukan informasi dan menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber. Selanjutnya, esensi Alfawas yang akan Ananda capai yang pertama, gemar membaca dengan mencermati informasi dalam teks iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis dan kreatif dengan memahami tujuan dari teks iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, gemar menulis dengan merangkai kata-kata untuk menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster. Ya, ayo kita mengingat. Ananda bisa lihat di sini ada 3 gambar. Kita masuk ke gambar pertama dulu ya. Gambar, ayo minum energen dan raih prestasi setiap hari. Nah, menurut Ananda, ini termasuk ke dalam iklan, slogan, atau poster. Baik, apakah Ananda sudah tahu jawabannya? Kita cek ya jawabannya. Ya, betul sekali. Ini termasuk ke dalam iklan. Kita masuk ke gambar kedua. Rajin belajar, pasti pintar. Ya, menurut Ananda, ini termasuk iklan, slogan, atau poster? Ya, bagaimana? Ananda sudah tahu jawabannya? Kita lihat ya jawabannya. Ya, betul sekali. Ini adalah termasuk teks slogan. Selanjutnya, sudah dipastikan bahwa keuntungan melakukan aktivitas fisik secara teratur merupakan contoh dari gambar poster. Ya, baik. Kita masuk ke dalam materi. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, mengetahui informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum Ananda menyimpulkan isi dari teks iklan, slogan, dan poster, yang pertama Ananda harus lakukan yaitu menemukan dulu informasi penting dalam teks iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya ada langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan. Nah, bagaimana sih cara kita menemukan informasi dalam teks iklan? Yang pertama yang Ananda harus lakukan yaitu mengamati iklan dengan saksama. Artinya, Ananda membaca secara sungguh-sungguh iklan tersebut. Selanjutnya, menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Nah, kemarin kita sudah membahas jenis-jenis iklan. Ada 3, yaitu iklan pemberitahuan, iklan perniagaan, dan iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, Ananda mencatat pokok-pokok isi iklan. Nah, Ananda mencatat informasi penting apa saja yang ada di dalam teks iklan tersebut. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan. Yang pertama, mengamati kata-kata, kalimat, atau tulisan dalam slogan. Jadi, Ananda membaca dengan sungguh-sungguh kalimat atau tulisan dalam slogan tersebut. Selanjutnya, menganalisis ciri dan tujuan dari slogan yang Ananda baca. Selanjutnya, menuliskan informasi penting berupa tujuan atau maksud dari slogan yang Ananda baca. Selanjutnya, ada langkah-langkah menemukan informasi penting dalam poster. Yang pertama yang harus Ananda lakukan yaitu mengamati gambar dan tulisan dalam poster. Ya, seperti yang Ananda tahu bahwa poster adalah sebuah plakat
atau perpaduan antara kata-kata dan gambar. Nah, setelah Ananda amati gambar dan tulisan yang ada di dalam poster tersebut, selanjutnya Ananda menganalisis ciri dan tujuan dari poster yang Ananda baca. Setelah Ananda menganalisis ciri dan tujuan poster, Ananda menuliskan informasi penting yang terdapat pada poster tersebut. Selanjutnya, simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyimpulkan isi iklan. Yang pertama, mengamati iklan dengan cara membaca iklan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menemukan tujuan atau maksud dari iklan tersebut. Selanjutnya, menyusun simpulan dengan kalimat sendiri. Baik, selanjutnya ada menyimpulkan isi slogan. Yang pertama yang harus dilakukan, membaca dan mengamati dengan cermat kalimat dalam slogan. Yang kedua, menemukan tujuan atau maksud dari slogan yang Ananda baca. Yang ketiga, menyusun simpulan isi poster dengan bahasa sendiri. Ya, baik. Tingkatkan kemampuan berpikir kritis ya. Selanjutnya, kita akan menebak beberapa gambar ya. Sebelum kita menebak beberapa gambar, kita harus mengetahui apakah tujuan dari iklan. Pada umumnya, iklan menawarkan barang atau jasa. Itu adalah tujuan utama dari iklan. Namun, ada pula iklan yang berisi imbauan, yaitu iklan, contohnya iklan layanan masyarakat. Nah, di sini ada contoh dari iklan layanan masyarakat. Menurut Ananda, apakah tujuan dari iklan tersebut? Ya, baik. Ananda sudah tahu jawabannya? Apakah tujuan dari iklan ini? Ya, kita lihat ya. Apakah tujuan dari iklan tersebut? Ya. Iklan ini bertujuan untuk mengimbau atau memberitahukan kepada masyarakat agar rutin membawa anak di bawah 5 tahun atau balita ke posyandu untuk memantau kesehatan, tumbuh kembang, dan pemenuhan gizi balita tersebut. Ya, baik. Baik, selanjutnya kita harus juga mengetahui apa sih tujuan utama dari slogan. Slogan umumnya bertujuan menginspirasi dan memotivasi sehingga pembacanya bersemangat. Namun, tiap slogan tetap memiliki pesan motivasi atau inspirasi yang khusus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa slogan ini bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi pembacanya secara khusus. Ya. Di sini ada slogan, tiada hari tanpa prestasi. Nah, menurut Ananda, tujuan atau maksud dari slogan ini apa? Baik, apakah sudah tahu jawabannya? Baik, kita lihat ya jawabannya. Ya, maksud atau tujuan dari slogan ini adalah berisi informasi bahwa prestasi belajar harus diraih setiap hari. Selanjutnya, poster. Apa sih tujuan utama dari poster? Poster bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak, dan mengimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Ini adalah tujuan utama dari poster. Nah, di sini ada sebuah poster. Menurut Ananda, tujuan atau maksud dari poster ini apa? Ya, bagaimana? Ananda sudah tahu jawabannya? Baik, kita lihat ya jawabannya. Ya, poster tersebut mengajak masyarakat
untuk cuci tangan menggunakan air mengalir, pakai sabun, dan dilakukan selama 20 detik. Jadi, poster ini mengajak kita untuk mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun, dan melakukannya selama 20 detik. Ya, alhamdulillah, hirabilalamin, kita telah memasuki kesimpulan dalam pembelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah, dengan menemukan informasi penting dari teks iklan, slogan, dan poster, maka kita dapat menyimpulkan makna dan tujuan dari teks iklan, slogan, dan poster. Ya, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Dan juga selalu jaga kesehatan. Miss akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.